keluar-keluar tuh kayak kayak malaikat berkeluar dari surga sama si wanginya kayak sampai bikin sampai kayak gitu. Dan itu udah aku buktiin berkali-kali. Hello everyone, welcome back to the Sherifina channel. Sumpah, it's been a long time aku enggak bikin video. Masih mau banget, say. Iya, kayak sampai bikin. Seperti biasa aku bakal pakai ini di sebelah kiri dan kanannya belum. Kayak biasa lah ya, standar orang review body lotion pasti kayak gitu kan. Nah, ini emang sudah terbukti kalau Scarlett itu, kalau aku mau ngejelasin ke kalian, dia ini produk whitening, namanya aja udah Scarlett Whitening kan. Scarlett Whitening varian Jolly. Selain bisa mencerahkan kulit kalian, dia juga bisa memberikan aroma yang kekal abadi selamanya seperti parfum Black Opium ini. Ini bener-bener mirip banget guys. Guys, mirip banget guys. Ada bedanya. Apa bikin? Tapi kandungannya ada apa aja kak si Jolly Jolly ini? Kenapa dia bisa terkenal banget dan kakak suka banget pakai si Jolly ini? Selain dia emang wangi dan matching sama parfum yang aku sering pakai, aku tuh suka banget pakai Black Opium ini, apalagi kalau aku lagi mau dingin romantis sama Juno supaya aku terkesan seksi dan menggoda gitu ya. Aku pakai Black Opium ini. Nah, usut punya usut, kalau kita pakai body lotion yang aromanya sama dengan wangi parfum kita, itu akan memberikan keabadian. Jadi wangi parfum kita tuh bakalan nempel sampai lebih dari 8 jam. That's why I choose Jolly for me. Nah, jadi kandungannya si Jolly ini tuh ada glutathione, juga ada vitamin E, ada kojic acid, dan ada beberapa kandungan-kandungan lainnya yang bisa bikin kulit kalian lebih brightening dan lebih moisturizing lagi. Jadi kalian kalau pakai ini tuh memang udah pakai complete all in one. Udah pakai complete all in one gitu, nggak cuma bisa mencerahkan tapi juga bisa untuk melembabkan kulit kita. That's why makanya dia ini laku banget. Di mana-mana udah pada habis dan alhamdulillah aku mendapatkan paket ini dari Scarlett Whitening. I really like it. So, let's go next review. Nih, kalian kalau enggak percaya ya, aku udah punya dua. Dua-duanya aku punya. Ini udah aku pakai sampai kalau enggak kelihatan, tapi ini tuh udah lumayan segini. Udah lumayan aku pakai sering. Jadi kalau body lotion itu memang aku tuh suka pakai beberapa varian ganti-gantian karena aku tuh orang gampang bosen sama aroma body lotion atau parfum, tapi nggak suka bosen sama pacar, cuma sama pewangian doang. Kalau aku lagi pakai parfum Baccarat, aku pasti pakai si Scarlett Whitening yang Charming ini. Tapi kalau aku lagi pakai parfum aku yang Black Opium, aku pakai Jolly. Terus kalau aku lagi pengen lebih menyengat lagi parfumnya, aku bakal pakai brand parfum aku pribadi. So, next! Untuk shower scrub, sebelumnya aku itu sudah menghabiskan segini banyaknya si brightening shower scrub yang aromanya pomegranate. Sebenarnya aku juga punya body scrub ya waktu itu, tapi udah habis, jadi aku gak bisa tunjukin sini karena emang udah aku buang. But, kalau kalian mau double kill gitu kan, kalian bisa pakai si shower scrub pomegranate ini habis kalian pakai body scrub yang pomegranate. Wah, itu untuk kamar mandi. Kalau kalian baru selesai mandi, pakai dua produk yang double kill ini, keluar-keluar tuh kayak kayak malaikat berkeluar dari surga sama si wanginya kayak sampai bikin sampai kayak gitu. Dan itu udah aku buktiin berkali-kali sama orang di rumahku. Setiap kali aku habis mandi pakai si pomegranate ini, apalagi aku habis kayak kalau scrubbing itu kan aku cuma dipakai kurang lebih seminggu sekali. Dan what I like about this body scrub from Scarlett adalah dia itu buliran-bulirannya itu nggak terlalu kasar, jadi nggak bikin kulitku gampang iritasi dan kemerahan ya. Dia bener-bener diformulasikan khusus, bisa dibilang weekly exfoliating, supaya kulit kita tuh sel kulit matinya keangkat, tapi bukan berarti merusak epidermis kulit kita. Nih kalian bisa lihat sendiri bulirannya itu seperti ini nih. Nih seperti ini. Aku bakalan kasih lihat ke tanganku kayak gini. Jadi dia itu memang tuh kan, kalau scrubnya itu kasar pasti langsung kelihatan pecah bulirannya. Ini tuh enggak. Tuh. Dia masih ngumpul karena memang bulirannya tuh bener-bener halus supaya dia bisa membersihkan kulit kita sampai ke pori-pori paling dalam. Jadi emang kayak kici-kici gitu kan ini bulirannya, supaya ya pori-pori dibersihin gitu. And I really like the smell. Wanginya tuh pomegranate. Kenapa ya? Kayak kalau buat lagi mandi tuh aku lebih prefer sama aroma yang seger-seger, kayak aroma-aroma buah gitu kan. Pomegranate tuh aroma buah ya. That's why makanya aku selalu milih body scrubnya itu si pomegranate dan seragam sama si brightening shower scrubnya yang pomegranate juga. Jadi kalau lagi dipakai bersamaan itu bakalan
paripurna aromanya, bukan lagi. Iya kak, sampai bikin sampai kayak gitu. Well, next. Actually, aku baru aja nyoba. Nih, pokoknya ada Brettany Shower Scrub yang aromanya mentimun. Nggak, saya sebenarnya sih sama aja. Dalamnya itu ada buliran-buliran partikel-partikel kecil untuk nge-scrub badan kita. Tapi, kalau yang ini tuh dia wanginya lebih energizing, kayak lebih seger dan sedikit menenangkan pikiran ketika kalian kayak lagi panas banget. Nah, jadi tiba-tiba tuh kalau cium si cucumber ini tuh agak adem gitu, karena memang kayak apa ya, sense of the smell-nya tuh bikin kita ngerasa kita tuh energik dan mau kerja dan mau kayak I have to start this day with a smile, with spirit, with strength. Jadi emang aduh, gila, ini sih seger banget ya. Buat kalian yang suka aroma-aroma tidak terlalu manis dan kalian suka aroma yang fresh, energizing, and apa ya, ngerasa kayak abis mandi banget, dingin, adem, keliengan, karena wah gila gue wangi banget nih abis mandi gitu kan. You like this product, karena ini emang beneran apa ya, aku memang suka sama tekstur shower scrubnya, ditambah lagi kalau aromanya itu sedikit variatif, jadi gak terlalu manis. You will like it. Okay, so segitu dulu aja full review aku hari ini. Jadi ini bisa jadi bahan referensi ke kalian kalau kalian kepengen beli barang yang sekarang lagi hype ini, si Jolie ini, because this is really worth to buy, karena aku aja suka sama barangnya. I really like the smell, the perfume, and the texture. Aku rasa kayaknya dia lebih moist lagi, dan I believe that Scarlett always improve their quality control and everything inside. So if you guys want to buy this, it's really worth to buy. Aku bakal kasih liat kalian koleksi Scarlett aku dari yang paling lama. Ini yang paling lama. Aku bakal jajarin di sini karena memang aku termasuk orang yang suka pakai Scarlett. Jadi aku nggak tahu kenapa ya. Aku suka aja support brand-brand lokal yang apalagi sekelas Scarlett yang sudah go ah udah keren banget lah di pasar e-commerce juga dia udah keren banget. So here's my Scarlett collections. Aku tuh kalau lagi luluran di rumah aja masih suka nyuruh orang yang luluran aku tuh pakai body scrubnya Scarlett, karena memang bagus dan ini benar-benar bisa brightening my skin gitu loh. Ya basically memang kulit aku memang udah kuning laksat. Aku memang bukan yang hitam dekil gitu. Cuman menurutku ketika aku pakai Scarlett ini kulit aku tuh bukannya bukan cuman lebih cerah, tapi juga lebih lembab dan kayak lebih halus. That's the main point sih. Kenapa aku suka pakai body care yang ada kandungan glutathione, niacinamide atau apa ya? Apapun itu yang bisa moisturizing kayak vitamin E, karena memang aku sangat-sangat peduli sama tekstur kulit aku. Aku pengen kulit aku tuh moist dan cerah. Jadi enggak cuma cerah tapi juga harus lembab. So you guys, if you want to buy this products, you can check the link on the description box. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Comment di bawah next video aku bikin apa. I'll see you on my next video. Bye-bye!